Untuk mewujudkan administrasi kampung yang baik, sebanyak 43 aparatur kampung dari 7 kampung yang ada di Kecamatan Batu Putih dilantik oleh masing-masing kepala kampungnya. Camat Batu Putih Muzakir menerangkan tujuan utama di dalam pelantikan ini yaitu agar setiap aparatur kampung di dalam pengelolaan keuangan, administrasi kantor, dan pelayanan bisa benar-benar bertanggung jawab secara penuh. Karena yang diutamakan saat ini bagaimana pelayanan terbaik ke masyarakat guna mendukung penuh program pelayanan dari kabupaten. Dari pemerintah kecamatan harapannya ke depan ya aparat yang dilantik itu agar bertanggung jawab dan tupoksinya masing-masing agar ke depannya kampung itu bisa lebih baik. Anggaran pelaksanaan kegiatan dari kegiatan pelaksanaan anggaran ATK dan pelayanan publik itu supaya bisa berjalan secara maksimal dan baik. Ya, harapan saya kinerjanya lebih baik dan meningkat sehingga semua proses pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah ini berjalan dengan baik dan lancar. Harapan dari masyarakat agar aparatur kampung yang dilantik secara bersamaan ini bisa bekerja secara baik guna memberikan peningkatan pelayanan ke masyarakat di masing-masing kampung. Ahmad DJ melaporkan untuk Brovision TV.